Halo guys, balik lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba harddisk internal PS2 di format ke FAT32. Oke, ini adalah harddisknya, harddisk internal yang saya mau pasang di PS2 dan akan mengformatnya ke FAT32. Di sini masih NTFS. Lalu saya akan mengformat ke FAT32. Ini sudah FAT32. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya yaitu mudah sekali. Pertama, kalian buat dulu folder atau beberapa folder. Yang pertama yaitu DVD. Lalu buat lagi folder dengan nama CD. Kalau CC gamenya di bawah 700 MB, kalian tinggal copy paste ke dalam folder CD. Dan kalau gamenya di atas 700 MB, kalian bisa copy pastekan ke dalam folder DVD. Lalu selanjutnya, kalau ada game yang kapasitasnya lebih dari 4 GB, itu tidak bisa langsung di copy paste, harus ada bantuan aplikasi yang bernama USB Util. Oke, saya akan mencoba copy paste, yaitu game Bolt yang kapasitasnya yaitu 4 GB lebih ke dalam folder DVD. Ini tidak bisa karena lebih dari 4 GB. Bagaimana cara mengatasinya? Kalian bisa mengisinya dengan USB util, seperti pada pengisian game di harddisk eksternal. Oke, tinggal pilih gamenya, game tadi, game ball, lalu di destinasi arahkan ke harddisk internal PS2. Oke, ini sudah selesai, kita bisa tutup. Jadi gamenya tadi adalah downhill. Lalu airborne drop, kemudian ini bolnya itu sudah dipecah dari hasil USB util. Oke, ini tinggal pengetesan di PS2. Karena metrik tidak bisa baca format FAT32 harddisk internal, jadi butuh yaitu MC boot. Oke,
ini gamenya sudah muncul, yaitu Airborne Drop, Ball, sama Downhill. Airborne Drop ini tadi di copy ke folder CD, yang Ball ini hasil pecahan dari aplikasi USB util, dan ini hasil copy paste ke dalam folder DVD. Oke, saya akan mencoba game Bird yang hasil dari pecahan USB util. Oke, ini gamenya berjalan dengan lancar. Jadi harddisk internal PS2 diformat ke FAT32 itu bisa dengan bantuan MC boot, karena Matrix tidak bisa baca langsung FAT32 harddisk internal. Oke, sekian dulu. Terima kasih.